inilah spatula. Nah, ini Ayola Hotel, dulu Hotel Cianjur. Ini pemandangan waktu malam. Nah, ini arah ke Cianjur. Inilah Spatula Resto. Kita lihat ke dalam ya. Oke, ini lantai dasar Cafe Resto. Tapi di lantai ini khusus buat minum kopi. Kita naik ke lantai 2 ya. Halo, A. Nah, ini lantai atas. Halo, kembali bersama saya di Spatula Resto, tapi dengan menu yang berbeda. Secara umum, makanan di Spatula Resto ini semuanya enak. Tapi ada satu menu yang buat saya penasaran, karena menurut orang-orang yang pernah kesini, makanan yang satu ini rasanya spesial. Saya pengen coba sup. Oke, saya udah order, tinggal tunggu. Tapi kita udah dikasih makanan pembuka, semacam apa ya, cracker ini. Ya, nah, kita tunggu pasukan datang. Oke. Okay. Malam ini Glenn ordernya mushroom apa? Creamy meatball. Oh. Meatball. Creamy banget. Boleh makan. Masih panas ya? Masih panas. Nah, ini apa nih? Ini piccolo ya? Piccolo. Piccolo lah. Lumayan. Oke. Okay. Nah, ribet lah. Panas. Spasupnya udah datang. Kita lihat ya. Ini masih panas banget, jadi belum bisa langsung dimakan. Kita tunggu dulu beberapa saat baru kita makan. Oke, saya mau coba ini dicampur langsung ya. Nah, biar lebih mantap. Nah, kita masukin ke dalam semuanya, walaupun memang agak nempel sih ya, tapi bisa. Itu lagi. Bubur mantap, enak banget, creamy, rasa ini banyak. Kita makan lagi. Wow. Thank you.
mantap. Harus dicoba. Belum coba. Ini sup pasuk